Hi guys, welcome to Tips by Me. Berikut adalah tips agar wajah terlihat lebih glowing dan segar dengan cara alami. Simak videonya sampai akhir ya. Yang pertama adalah menggunakan pelembab. Menggunakan pelembab dapat memperkuat lapisan pelindung kulit dan mencegah berbagai masalah seperti dehidrasi bahkan penuaan dini loh. So, pilihlah pelembab yang cocok dengan kebutuhan dan jenis kulitmu agar perawatannya lebih efektif. Yang kedua, menggunakan produk pencerah wajah. Guys, sesekali boleh ya menggunakan perawatan kulit yang mampu mencerahkan. Tentunya, pilih yang aman untuk kondisi kulit dan tidak menyebabkan efek samping yang terlalu parah. Perhatikan cara pemakaiannya dan kandungannya juga ya. Yang ketiga, menggunakan face oil. Selain mengunci kelembapan kulit, face oil juga dapat dijadikan sebagai highlighter alami, terutama jika kamu ingin membuat penampilan wajah seperti wet look. So, aplikasikan sedikit face oil pada tulang pipi, bagian tengah dahi, dagu, sepanjang tulang hidung, atau di bawah sudut alis. Yang keempat, menggunakan sendok atau produk lainnya untuk mengompres mata. Guys, mata bengkak atau memiliki lingkaran hitam yang sangat mengganggu penampilan. Jika ingin mengatasinya dengan cara alami, bisa gunakan sendok, kapas, aloe vera, atau cara alami lainnya, sehingga matamu akan terlihat lebih segar dan lebih sehat. Yang kelima, memijat wajah. Memijat wajah ternyata bisa memperlancar peredaran darah dan membuat wajahmu terlihat lebih cerah loh guys. Bahkan, kulitmu juga akan terasa lebih kencang dan lebih kenyal. Sebelum melakukannya, gunakan face oil atau serum terlebih dahulu ya. Lalu, pijat wajah ke arah atas untuk mencegah pengenduran. Lakukan secara berkala agar wajah kamu tetap terlihat lembab dan terlihat kencang. Guys, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!